untuk save projek video yang belum siap. Ya, kita ada hal yang tertentu dan kerja kita tertangguh, dan kita simpan fail tersebut untuk kita edit pada masa lain. Okey, saya bagi contoh. Yang pertama, kita ambillah image. Okey, image ini kita masukkan ke dalam video lain kita. Okay, sampai di setakat ini kita ada perkara yang lebih penting dan kita terpaksa berhenti daripada menyiapkan video ini. Jadi langkah yang boleh kita ambil ialah kita klik di penjuru kanan di atas, klik pangkah dan dia akan keluar save change to the current project. Kita klik yes dan kita pastikan di mana kita simpan fail itu. Okey, saya namakan projek itu projek tak siap. Okey. Baik. Jadi fail itu telah ada. Dan apabila kita ada masa, kita nak buka balik fail tu untuk sambung kerja yang belum siap itu. Okey, kita cari fail tadi dan kita klik pada fail projek tak siap. Dan YouTube Movie Maker akan membuka fail yang telah kita simpan tadi tak siap, dan bolehlah kita terus menyambung semula projek video yang tak siap tadi. Jadi sekian saja untuk tutorial kali ini. Jumpa lagi di tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.